Kabar terbaru datang dari anak pertama Ronaldo, iaitu Cristiano Ronaldo Junior. Anak Ronaldo itu dikabarkan kembali berlatih di Akademi Real Madrid dengan kelanjutan karirnya di sana. Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan Manchester United. Namun sang anak, Cristiano Ronaldo Junior, juga pergi dari United. Kabar itu diumumkan oleh jurnalis Edu Carnago di Twitternya. Anak Ronaldo sudah pindah akademi, yakni kembali ke La Fabrica atau Akademi Usia Dini Real Madrid. Sebelumnya, Ronaldo Junior juga menjadi bagian dari Akademi United saat ayahnya kembali ke Inggris pada musim lalu. Sekarang Ronaldo keluar setelah pemulsa kontrak yang disepakati kedua pihak menyusul wawancara kontroversial Ronaldo dengan jurnalis Inggris bernama Morgan. Ronaldo Junior pun ikut pindah dari United mengikuti ayahnya. Ronaldo Junior bergabung ke Akademi Manchester United pada tahun 2021. Setelah sebelumnya, ia juga bermain di Akademi Real Madrid dan Juventus. Adapun Ronaldo sendiri sudah setuju bergabung dengan klub Arab Saudi iaitu Al Nassr. Walaupun sang ayah sudah bermain di Liga Arab Saudi, tentu tidak mungkin Ronaldo Junior mengikuti ayahnya bermain di Akademi Al Nassr. Ronaldo tentu menitipkan anaknya di Real Madrid sampai menentukan masa depannya seperti apa di sana. Memang sebelumnya Ronaldo sempat berlatih dengan Real Madrid pada awal musim ini untuk menjaga kebugaran. Tak lama setelah itu muncul kabar Cristiano Ronaldo Junior kembali ke Real Madrid, tempat di mana ia telah mencetak lebih dari 50 gol dalam 20 pertandingan untuk berbagai kelompok usia. Namun, menurut laporan dari jurnalis Nicola Shira, di Akademi Real Madrid nanti, Ronaldo Junior akan bermain di level U14 di Akademi Real Madrid. Selain itu, anak Marcelo juga ikut bergabung di Akademi Madrid bersama dengan Ronaldo Junior. Mereka diketahui akrab di lapangan layaknya seperti ayah mereka sendiri saat membela Real Madrid. Untuk mengikuti jejak sang ayahnya yang terkenal di lapangan hijau menjadi pekerjaan sulit bagi Ronaldo Junior. Tetapi dengan penampilan mengesankan di jajaran pemain muda saat di Juventus, United dan Madrid, bukan tak mungkin bisa mengikuti jejak sang ayah iaitu Ronaldo. Ia juga sering terlihat meniru perayaan selebrasi CU ayahnya yang terkenal itu. Perayaan tersebut selalu tertangkap kamera pada saat setelah Ronaldo Junior mencetak gol. Semua rekan satu timnya meneriakkan siu untuk mengiringi perayaan tersebut. Sang ayah sendiri iaitu Ronaldo mengatakan kalau ia tak ingin menekan anaknya menjadi pesepak bola. Menurut Ronaldo, hanya waktu yang menentukan apakah Ronaldo Junior benar-benar menjadi pemain sepak bola yang profesional atau tidak. Akankah Cristiano Ronaldo Junior akan sukses seperti ayahnya? Mari kita nantikan saja.